Oke, berdiri yang tegak, Mas. Angkat papan nomornya ke depan dada. Dagunya diangkat, Mas. Oke, 1, 2, 3. Gue rasanya masih gak percaya. Gue ini seorang Ruben Kusnadi. Sekarang harus berfoto dengan pose kayak gini. Sekarang udah 4 bulan. Pasti anak-anak kita dalam kandungan kamu nih sekarang udah kuat-kuat banget. Makanya hari ini saya ngadain tasyakuran 4 bulan di sini. Saya ngundang yang lain juga. Tapi sampai sekarang kamu belum buka mata kamu. Saya kangen sama kamu, Star. Saya kangen dengan pandangan kamu yang selalu berbinar-binar penuh dengan cinta. Kamu harus cepat sadar ya. Saya mohon. Star, kamu ngerasain gak? Kayak anak-anak kita nendang deh barusan. Anak-anak, kalian nendang karena dengerin Daddy ngomong ya? Hah? Tuh, nendang lagi. Kamu ngerasain gak, Star? Kalian happy ya? Hah? Usia kandungan Bu Starla sekarang udah 4 bulan. Bahkan usia kandunganku sudah 6 bulan. Itu artinya sudah sebulan lebih Bu Starla gak sadarkan diri. Ya Allah, aku betul-betul gak tega melihat Pak Arya dan Nila. Mereka pasti hancur sekali. Arya, selamat ya. Star, selamat ya. Yuk, Star, bangun yuk, Star. Lihat deh. Arya buat acaranya bagus banget buat kamu. Bangunnya yang cepat biar kita bisa happy lagi kayak dulu. Starla, cepat sadar ya. Kita semua kangen banget sama ibu. Saya yakin ibu pasti bisa pulih dan kita bisa beraktivitas lagi. Ya Bu. Ya udah ya. Ayo cepetan kita mulai aja. Jangan dulu. Okay.
Buat penonton Setia SCTV, kalian ketinggalan episode Cinta Setelah Cinta? Tenang aja, kenapa? Karena kalian masih bisa tonton semua channel SCTV itu di video loh. So download aplikasi video sekarang juga.